Sebuah aksi pencurian tanaman hias jenis Sultan Brunei hingga Red Sumatera terekam oleh kamera pengawas CCTV. Kejadian ini terjadi di Jalan Karyawan 3 Kampung Mancung Karangtengah, Kota Tangerang sekitar pukul 3 dini hari. Dalam rekaman terlihat dua orang pelaku sedang beraksi, di mana satu pelaku bertugas sebagai pemetik dan satu pelaku lainnya menjaga situasi. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Berdasarkan penuturan korban, satu pot tanaman berkisar Rp500.000 dan jumlah tanaman yang hilang hingga 35 pot. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan.